coverin aku seneng banget. Kan ada kayak pencipta, ah gak suka lagu gue di cover gini-gini, gak suka. Kalau aku gak, aku justru aku seneng. Bahkan semua lagu ciptaan dari aku gak apa-apa di cover di apapun. Banyak ya apa ini kan hidup kamu juga viral gitu, banyak yang apa yang cover lagu kamu sendiri itu, kamu menyangka gak, apa menyangka gak sih dengan adanya viral lagu aku ya? Nggak nyangka sih kalau laguku ternyata antusiasnya luar biasa ya, untuk penyanyi-penyanyi senior maupun junior aku. Cuman aku kayak nggak pede juga lagi kembali ke nggak pede gitu, kayak laguku apa bagus ya kok sampai di cover kayak gitu. Justru kalau aku laguku di cover itu aku senang banget. Kan ada kayak pencipta, ah nggak suka laguku di cover gini-gini, nggak suka. Kalau aku nggak, aku justru aku senang. Bahkan semua lagu ciptaan dari aku nggak apa-apa di cover di apapun. Nggak izin pun nggak apa-apa. Soalnya kan mereka juga untuk membuat sebuah video itu mereka kan juga menghabiskan biaya, menghabiskan waktu kan, kasihan tiba-tiba di take down ataupun di ini. Tapi kalau misalnya yang lagu kamu, orang lagu kamu di cover orang, tapi orang lain yang booming terus banyak viewnya, kamu nggak merasa aduh? Enggak lah, pastinya aku bangga ternyata karyaku diakui gitu, meskipun nggak aku yang nyanyi sih. Aku tuh nggak pernah ngerasa bahwa diriku itu harus diakui masyarakat kalau aku membuat sebuah karya, nggak perlu, yang penting bisa dikenang gitu kayaknya. Yes, kalau okay. Yang viral ada dua kan lagu kamu yang ditipu nih, apa masalah ya? Saya ingat aku kamu pernah di Brownies itu cerita yang itu sama apa? Oh itu bukan lagu aku, itu lagunya Mas Ipang. Mungkin perasaannya apa? Seperti Mas Ipang kali ya. Kalau itu lagunya Mas Ipang, terus aku dapat materi dari label sih, terus aku harus membawakannya. Kalau lagu aku sendiri ada dua yang sempat viral, Tak Ikhlasnya sama Balik Kanan Wai. Oh gitu. Itu viewersnya sekarang udah 41 juta sama berapa 30 juta. Yang paling gede? Itu sambil terus sih kalau nggak salah sekarang udah 56 juta. Nah ini kan kamu kan sering dulu kan sering cover cover lagu kan ya. Nah mungkin buat pas waktu cover lagu itu yang kamu membuat ya terkesima atau maksudnya yang nyatu banget dalam hati gitu, kayak membuat kamu bisa ya apa mesem-mesem sendiri gitu. Cover lagu apa biasanya? Kayak sekian banyak cover tuh waktu pas kamu cover lagu. Lagu apa? Apa ya? Lagu apa ya? Sebenarnya itu bukan cover. Hmm. Itu lebih ke versi yang berbeda. Lagu apa gitu yang buat kamu misalnya yang benar-benar yang ya nyatu buat ke hati gitu kan, yang mungkin bisa ke pengalaman pribadi. Iya, berlalu. Tapi kalau nggak, tapi pas waktu tek vokal itu aku sambil nangis dengannya, soalnya kayak keinget masa lalu. Masa lalu apa ya? Masa lalu udah ada. Jadi pengen nangis. Nggak apa-apa nih. Masa lalu. Janganlah. Ya, pas zaman SMA. Iya, zaman SMA tentunya kita kan juga manusia pasti malu, gitu. Merasakan cinta dengan seseorang tapi pupus karena harapan yang tidak first love, sesuai dengan ekspektasi. Dari first love lah. Yang enggak, yang dulu pas SMA. Nah, mungkin kan dulu kamu sering cover dan sekarang punya lagu sendiri. Mungkin apakah kamu bakalan ninggalin dengan cover itu sendiri atau emang pengen tetap nanti bakalan kamu fokus ke lagu sendiri? Happy itu ada dua jalan sih sebenarnya. Untuk lagu-lagu yang di channel Happy semua original lagu ciptaan dari Happy sendiri. Gitu. Cuman yang waktu di label lain pas Happy menyanyikan dengan lagu orang lain gitu, itu justru lebih booming. Happy tuh bingung kenapa seperti itu gitu. Kadang Happy tuh bingung, aku kalau nyanyiin lagu orang lain kok booming ya, tapi kalau nyanyiin lagu sendiri kok kurangin. Wah, berarti strategiku kurang kayak gitu. Dan ini aku bakalan ada single terbaru. Judulnya Pantas. Nanti bakalan hadir di awal bulan November kan. Itu yang nyiptain siapa? Itu yang nyiptain Happy sama Siki. Jadi berdua. Kenapa bisa judulnya seperti itu? Karena kan liriknya kan yang nyiptain kita berdua. Jadi kita pas lagi santai gitu. Nah, mungkin ada pengalaman misalnya pribadi. Ya pasti lah, gitu, makanya ya. Bisa nyepilin gitu. Tapi sekarang lagi ada cemewel apa masih jomblo? Apa? Ada cemewel. Cemewel itu pacar gitu. Yang maksud sekarang masih jomblo. Cemewel kan bahasanya lama banget. Bahasanya kan sulit. Udah siapa ya? Belum, aku masih ini.
masih fokus karir gitu. Kalau pacar ada lah yang deket, cuman cuman itu masih mau belum mau mempublish, karena kita kan ada yang pengen mempublish dan ada yang pengen dipendam sendiri gitu. Nah ini untuk balik lagi ke cover tadi, apa namanya, kamu ini ada gak sih yang paling suka cover itu lagu siapa gitu? Mungkin boleh lagu. Oh lagu apa yang di cover? Enggak, kamu yang suka kamu cover gitu. Lagu Indonesia boleh atau luar, ada gak siapa gitu yang paling yang kamu suka gitu? Ini sih, ini lebih suka lagu-lagu happy sendiri. Kalau nggak cover kan itu tuntutan ini kan, tuntutan kerja happy sebagai artis, singer di label tersebut. Oh gitu. Sebenarnya emang nggak, maksud karena tuntutan aja dari label. Iya, jadi itu nggak bangga sih kalau cover lagunya orang terus lagunya bisa ngebom. Cuman happy seneng bisa ngebantu penciptanya juga lagunya lebih dikenal masyarakat kayak gitu. Oke. Okay.